salah. Selalu berikan yang terindah, takkan pernah menyerah. Walaupun kamu gagal, ini keyakinan dirimu. Pertahankan gerak dan kau akan berhasil. Dengan hasrat yang akan gerak dengan caramu. Meski walau sulit, kita takkan menyerah. Perlihatkan semangat untuk terbang setinggi munculnya kekuatan. Hebat, benar-benar hebat. Yoyo Leon dan semangatnya sudah berubah jadi lebih kuat lagi. Aku harus mencatatnya. Leon sekarang sudah sekuat Kurai dan Mina. Dia adalah pemain yoyo dengan kekuatan yang besar. Dulu ketika kita bersama-sama, tapi sekarang aku jauh di belakangnya. Ayo Kurei, aku tidak akan kalah denganmu, yoyomu atau yang lainnya. Apa yang kau pikirkan? Aku berhasil. Oke, ayo, berhasil. Leon dan yang lainnya memiliki bakat olahraga. Mereka sangat berbakat sekali. Tapi kenapa mereka bisa mempelajari yoyo dengan cepat? Kalau dibanding denganku... Kyazu, berbahaya! Kyazu! Leon, biar aku jelaskan. Sudah bangun? Jien. Maaf, itu semua karena aku memikirkan yoyo dari Leon. Apa sekolah sudah selesai? Iya. Leon dan yang lain mengkhawatirkanmu. Mereka menyuruhku ke sini. Benarkah? Kelihatannya kok baik-baik saja ya. Bukan masalah besar. Sewaktu kau melihat Leon dan Tiger berubah, kau kelihatan sangat senang. Seperti yoyomu dan semangatmu jadi berubah. Tapi ketika kau menemukan semangatmu, justru kau malah terjatuh. Kami semua jadi khawatir. Jien. Aku benarkan? Jien, Kyazu memiliki beberapa roti. Kau pasti sangat lapar. Dasar payah, kau malah akan membuatnya takut kalau begitu, Leon. Berisik sekali. Apakah kalian tidak bisa diam ya? Aku membelikan beberapa roti untuk Kyazu. Ayo kita makan bersama. Aku tidak apa-apa. Ayo kita pulang. Maaf, aku punya janji dengan Mina hari ini. Jadi kau sudah bermain dengan wanita ya? Memangnya masalah? Gurido, apa kau sibuk? Aku sedang menjaga toko, apa kau tidak lihat? Hanya satu menit. Aku ada urusan yang harus dilakukan. Lihatlah. Kyazu membuat ini. Apa ini? Biar ku jelaskan padamu.
kita kan sudah menguasai banyak gerakan, jadi aku mengambilnya. Slipper! Terus run to get away! Break away! Slipper, throw a sprint to cut a wall, dan break away adalah kumpulan gerakan. Aku mulai dari sini setelah bertemu Tiger. Leon bertarung dengan Gurido. Kurei dan Mina terus berlatih lagi, dan sampai gerakan tingkat tinggi. Dari Slipper ke Lady Go. Lalu terus part to catch a whale ke loop the loop dan round the wall ke break away. Dan ke flyer. Tapi ini bukan akhirnya. Karena masih ada gerakan hebat menunggu kita. Hebat! Jadi kita harus terus latihan. Oh ya? Tunggu dulu. Apa kau mengatakannya? Oh ya? Ngomong-ngomong, Kiazu belum menguasai breakaway kan? Dia belum bisa? Tidak. Dia bisa melakukan Eiffel Tower, Rock the Baby, dan Spider Rock the Baby. Semuanya bisa dia lakukan. Gerakan ini akan menjadi mudah jika dia bisa melakukan slipper. Kiazu, kau tidak bisa melakukan breakaway kan? Sudah diam. Apa aku salah? Coba dia lakukan sekarang. Jangan bicara seperti itu terus. Kiazu! Kakak. Gerbang menuju masa depan. Perusahaanku akan menggantinya menjadi dua super konduktif. Dia ada di TV. Dia memang hebat. Kiazu? Leon? Ada apa ya? Sudahlah, kau tidak perlu kecewa. Aku sudah berusaha memompa semangatku. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak hebat, aku tidak kuat, dan tidak segalanya. Aku tidak bisa memompa semangatku untuk bermain yoyo dengan kalian dari awal. Jangan bicara seperti itu. Break away kan? Biar aku yang mengajarimu. Sebenarnya, Eagle sudah memberitahu semua gerakannya. Aku mengerti, tapi yoyonya selalu miring. Aku lambungkan lurus ke samping. Bagaimana bisa? Yang harus kau lakukan, kau lambungkan yoyonya dan memutarnya dengan cepat, lalu tarik kembali. Aku tidak bisa ketika melambungkan, berputar dengan cepat. Aku tidak bisa melakukannya. Bermain yoyo itu tidak dengan teori. Kau harus bisa merasakannya pada tubuhmu sendiri. Aku juga berpikir aku hanya tahu teorinya saja. Bukan begitu. Maksudku, aku tidak bisa memberikan penjelasan dengan teori. Cukup. Kau sudah simpan dalam sistem penyimpanan? Sekarang kau bisa melakukan banyak gerakan. Master Franchise. Ya, ada apa? Siapa yang pertama kali memainkan yoyo? Kenapa kau ingin tahu hal itu? Aku ingin tahu lebih tentang yoyo. Dan aku juga ingin tahu tentang pemain yoyo. Aku juga tidak tahu siapa yang pertama kali bermain yoyo. Tapi aku pernah mendengar kabar. Cina mulai bermain yoyo pada tahun 1000 sebelum Masehi. Kalau dari sekarang, cerita tentang yoyo sudah 3000 tahun. Apa yang membuatnya menjadi lama? Orang-orang sangat menyukainya. Orang-orang akan melakukan sesuatu terus-menerus selama dia menyukainya. Mereka ingin bermain yoyo terus-menerus. Itulah manusia. Menyukainya? Aku tidak begitu mengerti tentang itu, Master. Ellie, kau tidak butuh kesukaan.
Tidak butuh. Kau ini mesin untuk merekam pengetahuan dan juga informasi. Dan mesin tidak memiliki perasaan. Jien? Bisa aku pinjam Eli sebentar? Aku sedang membutuhkan pertolongan dia. 96, 97, 98, 99, 100. Bagus. Jangan terlalu memaksakan semangatmu, Kazu. Nanti kau terluka. Istirahatlah dulu, nanti latihan lagi. Aku harus lebih dari 100. Kau memaksakan semangatmu terlalu keras. Kalau tidak begitu, aku tidak akan setara dengan teman-temanku, kan? 101, 102, 103, 104, 105. Selamat tinggal. Intinya adalah kekuatan. Aku harus meningkatkannya. Selamat pagi, Kiazu. Jien. Kau berusaha keras, Kiazu. Pertama kali kita bertemu di sini, kau menjadi Superwoman Yoyo waktu itu, ingat kan? Aku ingat. Kau bertanya padaku, kau ingin menjadi lebih kuat? Itu sangat menyemangatiku. Maaf, Kiazu, tapi aku ini sudah kuat. Eli. Sekarang aku akan memberitahumu, hanya ketika kau menyukainya, kau akan berusaha keras dan hanya bekerja keras, kau akan menjadi kuat. Tapi aku belum bisa mengerti kesenangan apa yang kau rasakan ketika kau bermain yoyo. Eli. Kiazu, apa kau bisa mengajarkan aku kesenangan pada yoyo? Iya. Jadi Jien mencoba memasukkan Kiazu dalam tim kita. Jien, kau memang sangat hebat. Cengkraman Dancing Eagle terlepas dan menjadi penghalang untuk melakukan gerakan. Benar kan? Matikan cengkramannya, jadi dia tidak akan bekerja lagi. Lakukan. Tapi kalau begitu... Kau hanya takut yoyomu akan berputar dengan lemah tanpa bantuan dari cengkramannya. Benarkan begitu? Tapi aku tidak bisa melambungkan yoyo dengan cepat. Itu tidak benar. Kau sudah berlatih dengan keras. Kau akan bisa melambungkan yoyonya dengan baik tanpa cengkraman. Benarkah? Ini adalah hasil analisaku dari lenganmu dan ototmu dari bermain yoyo. Terima kasih, Eli. Coba lakukan sleeper dengan cengkraman yang erat. Benar, aku berlatih banyak dan sudah banyak kemajuan. Ayo maju, Eagle. Bagus, Kiazu. Ini hanya awalnya saja. Berhasil. Sekarang aku sudah bisa mengendalikan semangatku. Sekarang lakukan through a spark to get a well. Sekarang lob the lob dan around the world. Apa kau senang? Iya, yoyonya sekarang sudah menjadi bagian dalam tubuhku. Aku masih belum bisa mengerti apa itu kesenangan. Itu terjadi dengan sendirinya. Eli, kau harus tertawa setiap saat. Aku? Itu bukan masalah. Kau sudah menikmati semangatmu. Eli, dengar. Kenapa kau membuang waktumu di sini? Lakukan apa yang dikatakan Jien. Master Franchise. Iya, ada apa? Tidak. Kita lakukan breakaway. Baiklah. Pusatkan matamu pada yoyo. Eli, apa aku melakukan sikuku dengan benar? Harus berapa kali aku memperbaiki ini? Itu bagus. Ini hanya pengukuran dari hasilnya. Kau tidak perlu terlalu khawatir tentang itu.
Hanya ikuti hatimu dan mainkanlah. Baiklah. Ini hanya latihan dan saat perasaan bekerja, aku tidak bisa mendatanya. Jangan pernah peduli dengan data. Ikuti hati dan mainkan. Ayo, kita mulai. Berhasil. Aku berhasil. Aku berhasil. Kau berhasil. Terima kasih. Tanpamu aku tidak bisa. Terima kasih. Iya, terima kasih. Apa ini perasaan yang hangat? Eagle, aku berhasil. Aku berhasil. Shark, apa yang terjadi padaku? Sekarang kau sedang merasa senang. Aku senang? Ellie, apa yang kau lakukan? Aku sudah katakan padamu, kau tidak butuh hati. Benar kan? Kau tidak membutuhkan kesenangan. Aku punya hati. Apa? Kau menolak apa yang sudah aku katakan. Ini menunjukkan kekuatan El cukup kuat untuk memberikan perasaan pada mesin. Hebat. Ellie, kau mau janji padaku tidak untuk membawa Kyazu dan franchise? Jien, aku harap franchise dan Kyazu bisa berteman. Aku harap semuanya bisa menjadi teman. Kau pembohong. Master franchise ingin kekuatan yang maksimal, bukan pertemanan. Dia bilang aku hanya membutuhkan kekuatan. Aku tidak butuh hati. Jadi Master Franchise akan membuat Kyazu sedih dan telah menyakiti hatiku. Tidak bisa kubiarkan dia sedih lagi. Memangnya kau tidak akan kembali pada Franchise? Tidak. Kalau begitu, kita lupakan dia. Hei! Huh? Kalian di sini rupanya. Leon! Maafkan aku. Untuk apa? Aku ini kan temanmu, tapi aku malah kesampingkan perasaanmu. Tidak apa-apa. Tidak, itu adalah kesalahan. Aku tidak akan meminta maaf padamu. Sekarang aku mengerti, Leon. Bertandinglah denganku. Bertanding untuk apa? Bagaimana dengan daya tahan flyer? Kau bilang daya tahan flyer? Itu terdengar menyenangkan. Aku tidak bisa. Pertandingan daya tahan ini tentang semua kekuatan. Untuk mengukur kekuatan dengan Yoyo, menarik. Lakukan flyer dan biarkan Yoyonya berputar pada talinya. Berputar lebih lama itu lebih baik. Yang berhenti pertama itulah yang kalah. Tapi itu tidak adil karena kau memiliki cengkeraman dasing eagle. Aku tidak mengaktifkan cengkeramannya. Aku tidak bergantung lagi pada itu. Baiklah, ayo kita lakukan. Ayo kita mulai. Ayo kita juga ikut. Baiklah. Ini pasti akan menjadi pertandingan yang sengit. Kyazu tidak akan kalah. Mulai, berikan aku sedikit kekuatan. Maju, Catherine. Terlalu sulit pertahankan bentuk yang sama. Leon, tahan.
Aku kalah. Kau harus memperbaiki konsentrasimu. Hebat, kau luar biasa. Kau hebat, Kyazu. Bagaimana kau melakukannya? Tidak bisa dipercaya. Iya, ini pertama kalinya aku berhasil. Benarkah? Kau benar-benar hebat. Aku juga berpikir begitu. Aku tidak akan pergi lagi dari kalian. Kita akan tingkatkan kemampuan kita bersama. Gerakku